jangan lupa subscribe sekarang juga. Cepat 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 subscribe. Hai guys, kembali bersama aku Desi Ina. Oke guys, di video kali ini aku ingin membuat video reaction lagi. Ada bisa nebak nggak video apa yang kali ini Desi Ina ingin reaction? Pasti pada penasaran kan? Yap, langsung aja video yang aku reaction hari ini adalah videonya Reza ya guys, dengan judul Denting. Dan ini merupakan lagunya Teh Meli yang di cover oleh Reza. Dan aku langsung penasaran banget ingin reaction seperti apa sih cover Reza kali ini ya guys. Langsung aja guys, nggak usah banyak patok lagi. Tapi sebelum itu yuk bantu Desi Ina dulu dong untuk support dulu channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, mana nih para penggemarnya Reza? Kita reaction sekarang juga Reza, let's go. Ini kan baru awalnya ya guys, tapi rasanya kayak langsung gimana gitu ya, rambutku sampai berdiri sebunga ya guys, ini kayak merinding banget. Rasanya begitu sedih ya kalau dibawakan oleh Reza ya guys. Jadi rasanya jauh lebih sedih ya daripada lagu aslinya nih. Gila emang Reza ini hebat banget ya. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama? Aku benar-benar merinding sih guys, gue jujur banget nih, benar-benar merinding, gila banget, terasa sedih banget ya kalau Reza yang nyanyiin lagu ini ya guys, gila ini, vokalnya Reza mah semua genre kayaknya bisa nih. Padahal guys ya, kalau kita lihat videonya aja nih, ini kayak simple banget gitu loh. Cuma ini doang nih videonya, tapi kayak nggak tahu ya, meskipun videonya simple, tapi itu filmnya itu dapat banget ya guys. Wow, simple banget sih. Sepiku rasa hatiku saat ini, oh sayangku, jika kau di sini. Baru kali ini ya guys, gue nemuin seorang penyanyi slow rock tapi bisa semua genre dan suaranya itu bagus banget gitu. Selembut itu, semua genre dimakan oleh Reza sih, gila sih. Benar-benar kayak merinding banget gitu kalau Reza yang nyanyi lagu ini. Sedihnya itu, sadnya itu dapet banget ya guys. Sayang kau di mana, aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dinginku di malam ini. Nggak tahu guys, hati aku aja nih, jantungku aja itu rasanya nyes banget, sakit banget pas dengar Reza nyanyi, gila itu bagus banget gitu. Benar-benar ini penyanyi mah memiliki kualitas vokal yang gue pikir
beda banget sih, langka banget sih punya penyanyi yang kualitas vokal sebagus ini ya guys. Pada not bagian rendahnya ini ya guys, gila ini bagus banget, lembut banget. Oke guys, selesai dan menurut aku ini gila sih, benar-benar merinding banget sih menurut aku. Aduh, Reza, Reza selalu ya bikin kita para penikmat musik ini merasa merinding dengan suaranya Reza. Emang kualitas suaranya Reza itu langka banget dimiliki oleh seorang penyanyi. Apalagi ini Reza masih muda banget ya guys, tapi bisa bikin semua orang terpana dan terpow dengan suaranya Reza. Semua genre kemakan gitu loh sama dia. Dia kan penyanyi slow rock ya, tapi kayak nyanyi lagu yang nadanya mellow banget, tapi bisa dia itu. Makanya aku heran banget sama suaranya Reza, kok bisa ya? Bagus banget sih suaranya Reza, gila-gila. Jantung aku aja sampai duk, duk, duk gitu loh. Dengar suaranya Reza, bagus, bagus, bagus banget. I like it ya guys. Oke guys, itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Desi Ina Official bagi kalian yang belum. Oke, salam manis dari Desi Ina. See you again.